Sebuah pondok pesantren berdiri di akses jalan menuju jembatan Suramadu, sisi Bangkalan, Jawa Timur. Keberadaan ponpes itu diharapkan dapat menjadi benteng keagamaan masyarakat Madura setelah terkoneksi dengan masyarakat luar. Seperti apa suasana pesantren Suramadu itu? Berikut liputannya. Pesantren jembatan Suramadu ini bernama Ponpes Raudhatul Ulum Suramadu. Ponpes ini berdiri di jalan akses menuju jembatan Suramadu, sisi Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan lokasi Ponpes ini sangat berdekatan dengan jembatan Suramadu, yakni hanya 1 km. Pondok pesantren Suramadu didirikan atas izin para ulama Madura. Pesantren ini baru diresmikan pada awal bulan November 2021. Keberadaan pesantren ini diharapkan dapat menjadi benteng keagamaan masyarakat Madura, khususnya generasi muda, agar tetap kokoh meski terkoneksi dengan masyarakat luar seperti Surabaya. Harapannya Madura ini tempat yang paling kuat dalam berpedoman terhadap ajaran Islam, ya, khususnya yang moderat, sementara akses ke perkotaan begitu mudah. Maka jangan sampai semua apa yang ada di perkotaan itu masuk tiba-tiba, tetapi paling tidak ada filternya, ada ikhtiarnya, sehingga yang betul-betul masuk adalah ajaran Islam yang moderat, kemudian yang disiarkan pula. Pesantren Suramadu kini mulai dihuni santri dari berbagai wilayah di Madura dan luar Pulau Madura. Bahkan keberadaan Ponpes Suramadu menjadi jujukan tempat istirahat dan sholat bagi pengendara yang sedang melintas di jembatan Suramadu. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.